بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدى منفعا في علم في دارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ كنتم وسمعتم وأطعنا وسمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ <سؤال> آمَنُوا كونوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُؤَلَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٍ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم ني عشرة نقيبا وقال وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك من ساق منكم فقد ضل فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُوا عنهم واصبر إن اللَّهُ يُحِبُّ المحسنين صدق اللَّهُ العظيم أعوذ بِاللَّهِ من الشيطان الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ واذكروا Ingat olehmu, nikmat Allah akan nikmat Allah. Alaikum atas kamu, beli Islami dengan Islam. Berulang kali Allah berfirman tentang ini. Wal ingat olehmu, nikmat Allah. Nikmat Allah, jadi kita disuruh untuk pandai bersyukur akan nikmat Allah. Karena memang benar orang itu sedikit yang pandai terima kasih. Kebanyakan orang lupa. Ya, udah ngerti udah kaya, udah sehat, lupa. Dan kalau miskin lagi, bodoh lagi, sakit lagi baru ingat lagi. Ya kalau dia sakit lagi, miskin lagi, bodoh lagi. Ya. Jadi Allah kepengen banget kita ini biar pandai bersyukur karena kalau pandai bersyukur selamat dah. Selamat. dan sedikit orang yang pandai bersyukur. Kebanyakan orang lupa akan nikmat. Dulu lagi miskin, tawadu banget. Baik miskin ilmu maupun miskin harta. Buat saya, kalau yang namanya guru sekalipun, dia guru SD. Kalau kita ketemu beliau, cium tangan, walaupun dia ngajarin kita umum, begitulah kita pandai berterima kasih, walaupun guru kita guru umum. Apalagi guru agama apa yang ngajarin kita baca Quran. Walaupun kita udah ya alhamdulillah nama belakang udah tambah gitu ya. <laughs> SH SH <laughs> Guru ngaji kita yang ngajarin Quran alif-alifan Pandai terima kasih kita. Nanti kamu pulang nih ya. Yang ngajarin baca Quran kamu datang lebaran jangan sampai terlihat sombong jangan sampai terlihat tidak berterima kasih terima kasih karena apa takut wa qalilum min ibadiyah syakur enggak termasuk ini kita minta sama supaya termasuk qalil ini Eh, pasti. Kenapa Allah yang berfirman sedikit sekali ambaku yang pandai bersyukur. Allah yang berfirman jadi pasti sedikit. Jadi kita harus takut ini. Ya Allah. Ya. Mau orang tua walaupun mertua kita terima kasih banyak, kenapa anaknya udah dikasih kita, kita udah hape tau dah, dikasih kita, tuh orang tua kita pandai terima kasih, jangan sampai enggak pandai terima kasih, guru ama orang tua ini yang melahirkan kita, mertua kita guru yang ngajarin kita sekalipun guru SD <tuh> jadi takutlah enggak termasuk orang yang berterima kasih takutlah. takut takut Ya. Wa mi'aqaquhu dan perjanjiannya ahda'u perjanjiannya allazi wa'saqakum bihi allazi wa'saqakum bihi ahadakum alayh yang ia ya telah ikat janji kepadanya. Ia telah berikan janji kepada atas kamu ya, kepada kamu in kuntum ketika kamu berkata lin nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam hayya ba'atumu ketika kamu berbaiat kepada nabi janji setia sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat fi kulli ma ta'muru ta bihi pada setiap apa yang engkau perintahkan dengannya wa tanha anahum nuhibbu wa nakrahu dan kamu larang dari apa yang kami suka dan kami benci dan hmm. fikul lima ta'muru bihi hmm. wa tanha amma nuhibbu wa nakrahu sami'na wa at'na kami taat kami dengar wa at'na kami taat fikul lima ta'muru bihi pada setiap apa yang kau perintahkan wa tanha wa engkau larang amanuhibu wa nakrahu dari apa yang kami cinta dan kami benci wattaqullah takwalah kamu kepada Allah fi min pada perjanjiannya antan kuduhu bahwa kamu membatalkan akan dia akan janji innallahu alimun bizati sudur sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan di dada kita yaitu hati kita bima fil qulubi famigairi aula dengan apa yang ada dalam hati hati kita ini Allah tahu dengan apa yang ada dalam hati-hati Fami ini, Allah maka dengan selain hati itu lebih utama tangan kita mulut kita apalagi yang hati aja yang jauh banget ya, hati kan jauh lautan bisa kujajaki tapi hati siapa yang tahu dalamnya lautan, tak sedalam hati <tis> <tis> ya ayuhal-lazina amanu wahai orang-orang yang beriman ku kau jadilah kamu orang yang kau wa kau iminak yang berdiri lillahi kepada Allah bihukukihi dengan hak-haknya Allah jadilah kamu orang-orang yang berdiri dengan melaksanakan segala hak-hak Allah yaitu ibadah. Syuhada menjadi saksi bil qisti dengan adil, bil adli dengan adil. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang adil. Wala yajrimannakum yahmilannakum dan janganlah membawa akan kamu anu bughdu qaumin benci kepada satu kaum ayat kufari kaum kafir Allah ala Allah, Allah tak dulu atas bahwa kamu tidak berlaku adil jangan sampai benci kamu kepada satu kaum membuat kamu enggak adil fatana lumin homli adawati, watih Lalu kamu memperoleh, mendapatkan daripada mereka bagi musuh, musuh mereka. Eh <tik> dulu adilah ha kamu fil adumi wal wali pada lawan dan kawan. <tik> Begitulah bahasanya <tik> pada musuh, pada lawan dan kawan berlaku adil sekalipun lawan adillah kamu. Oh ayat adlu dialah adil akramulit takwa lebih dekat kepada takwa. Wataku Allah, inallah khabirum bimata amalun, takwa lah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Fayujazikum bihi. maka Allah akan membalas kamu. MasyaAllah. Allah. Ini nasihat Allah buat kita juga biar kita berlaku adil sama siapa aja. Ya, penting kata sudah berusaha, nanti hasilnya kita serahkan sama Allah. Wa adallahu alladhina amanu wa salihati. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Wa dan hasanan akan janji yang baik lahum magfiratun wa ajrun azimun bagi mereka mendapati ampunan dan pahala yang besar wal jannatu yaitu surga wal kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami mereka itu adalah penghuni neraka jahim enggak percaya karena enggak percaya masuk neraka kayak orang enggak percaya sama kita sebel enggak sebel walaupun mulut kita bilang kalau enggak percaya ya udah tapi hati kan sebel <lihat> ya ayu amanu ya artinya pantas Allah masukin ke dalam neraka enggak percaya Ya Ayyuh Allaazina Amanus Gurunikatul alaikum Wahai orang-orang yang beriman ingat olehmu akan nikmat nikmat Allah kepadaMu. Insha Allah kau huwa Quraisyun ketika bermaksud oleh satu kaum mereka itu adalah kaum Quraisy. Ayat bersudu yang mudah mereka memanjangkan nilai kepadaMu Aidiyakum tangan-tangan mereka. Yaftiku bikum supaya mereka dapat membunuh, ya, membinasakan, membunuh. Ya, fatakai yaftiku maknanya membunuh. Ya, atau kita mati membinasakan, ya bisa aja. Membinasakan. Ya. Supaya mereka dapat membunuh bikum kamu. Fakafa aidiyahum ankum. Lalu ia menahan akan tangan-tangan mereka daripada kamu wa asamakum dan ia menjaga kamu mimma aradu bikum <gul> dari apa yang mereka inginkan kepadamu kamu wattaqullah kamu kepada Allah wa alallahi <tukullah> falyatawakkalul mu'minun dan hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal ya, selain nama Allah saja ya semuanya Selain nama Allah semua. Ada yang begini, ada yang begitu. Selain nama Allah aja sudah. Selesai. Hati boleh sedih, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita tidak menerima qadarullah. Allah. Jangan. Hmm. jangan protes ya Allah kenapa kenapa bukan begitu kenapa ya Allah maafin saya gitu <laughs> jangan kenapa aku bisa begini ya Allah padahal aku sudah ini ya, bukan begitu itu namanya protes sama Allah jadi apa ya Allah maafin saya ya Allah saya banyak salah ya Allah maafin saya Astagfirullahalazim orang minta maaf sama kamu minta maaf banget banget maafin saya pak maafin saya insya Allah saya nggak akan mengulangi lagi maafin saya orang ya kita senang nggak kalau ada orang begitu sama kita senang makanya Nabi walaupun nggak ada dosanya udah habis dosa udah nggak ada dosanya beliau dan calon penghuni surga beliau banyak istighfar Kenapa? Karena itu perbuatan yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala di antara perbuatan yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala banyak mengakui salah. Ini dibilang salah ngelawan. Hmm. Kamu salah, siapa yang salah? <tuh> Padahal yang bilang Orang yang lebih pandai dari kita Orang tua kita, guru kita Iya aja Boleh jadi kita belum lihat Salah kita, ntar baru kita lihat Sungguh benar-benar Allah telah mengambil Janji Bani Israel Dengan apa yang akan disebutkan setelah ini wa ba'asna dan kami bangkitkan fihi iltifatun anil ghaibati padanya ada perpalingan ya, daripada domil ghaib hmm. kami dirikan minhum daripada mereka Isnai asyara naqiban 12 pemimpin Min kulisibetin daripada setiap keturunan naqibun ada pemimpin yakunu kafilan adalah ia kafilan penanggung jawab ala kaum atas kaumnya bil wafa'i bil ahdi dengan menunaikan dengan janji tausiqatan alaihim karena percaya kepada mereka wa lahum wa qala dan berkata lahum kepada mereka Allahu ali Allah ini ma'akum sesungguhnya aku bersama kamu kata Allah wan nusrati dengan pertolongan dan pertolongan. <tuh> Jadi Allah nolongin kita kalau kita patuh sama Allah. Kalau Allah sudah yang nolong yang lain, <tuh> Allah yang nolong yang lain, ada orang umpama mau jahatin kita, Allah nolongin kita. Allah apa itu orang di sana? Allah sakitin umpama, bisa gak begitu? Bisa. Allah sakitin ya enak enggak jadi jahatin kita. Kakinya kena paku umpama. <laughs> jadi enggak jadi jalan, mau nyakitin kita, kakinya kena paku atau tiba-tiba meriang demam tinggi, jadi enggak nyakitin kita, enggak jadi itulah pertolongan Allah. Kadang kita ini kurang terima kasih, udah ditulung sama Allah. Enggak mau peka. Masya Allah. Kemarin anak saya yang 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 kemarin ini Nawawi itu. Itu saya yakin dan emang benar itu pertolongan Allah. Sebelum lahir emang kita waktu itu mau masakit sakit mana ya ini itu ini ini itu itu banyak sekali tawaran rumah sakit ada rumah sakit ini rumah sakit itu ya sudah ada nawarin ada rumah sakit besar masya Allah besar sekali pelayanan juga masuk tapi ada sahabat saya nawarin biasa rumah sakitnya akhirnya saya terima sahabat saya setelah perlungan Alhamdulillah ketika di rumah sakit itu, ya, itu anak saya sebelum lahir udah ketahuan baiknya belum matang, takut nanti lahir duluan tapi belum matang, prematur bahasa. Sekarang kan banyak yang begitu lahir belum matang parunya belum matang, jantungnya belum matang. kemarin parunya belum matang. Alhamdulillah ketahuan, dokternya enggak enggak langsung apa dokternya langsung aja ambil tindakan. Ini harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Enggak usah, jangan pulang. Masya Allah <guluh> jangan pulang. Lebih baik dia dirawat. Iya, yeah, iya, yeah. kabungnya itu perut ibunya, rahim ibunya daripada di luar. Masya Allah, ya. Inkubator. Lebih baik inkubatornya itu perut ibunya, rahim ibunya. Ya, daripada yang di luar semahal apapun. Subhanallah. Ini ya, kalau begitu ya dah. Diberitakan kepada saya, enggak boleh pulang bang katanya. Oh ya udah bagus enggak apa-apa. Inilah pertolongan Allah. Coba kalau dia lahir aja dalam keadaan Belum jadi parutnya gimana? MasyaAllah. Kita kadang-kadang tidak sadar itu. Itu pertolongan Allah. Tambah yakin itu pertolongan Allah. Tidak lama... Tidak lama dari itu... Ya, dari waktu itu... Ya, Sehari... Ada orang... Lahiran... Ya... belum jadi jantungnya. <laughs> masya Allah. Terus sama dokternya diomelin, kenapa baru sekarang? Enggak tahu, <laughs> enggak tahu, <laughs> kenapa baru sekarang? Enggak meninggal. Nah itu menambah yakin itu pertolongan Allah, masya Allah, <laughs> masya Allah. <laughs> Nih, kalau kita enggak sampai sadar itu pertolongan Allah, kita biasa-biasa aja enggak ada terima kasih sama Allah. Kira-kira Allah marah enggak sama kita tuh? Marah. Walaupun Allah maha pemaaf. Tapi Allah pengen hambanya pandai bersyukur. Pun kita begitu. Pandai berterima kasih, pandai bersyukur. Ini. jangan sampai kita melupakan jasa-jasa. Yeah. Masya Allah. Nah, seminggu setelah itu baru lahir tuh anak. Ya yeah. seminggunya baru di rumah sakit yang saudara saya tawarkan biar semuanya dapat. Alhamdulillah lahir dalam keadaan normal. Ya, walaupun di saat, tapi alhamdulillah normal. Anaknya normal alhamdulillah. Masya Allah. Coba kalau kemarin enggak di Iya, ya. ya. <tuh>, lahirnya di situ juga lahirnya. ya di tempat itu juga. Masuk itu di seminggu berikutnya lagi dirawat baru rumah sakit yang berikutnya. Masya Allah. Kemarin balik-balik sakitnya <tuh> Nah, <laughs> itu pertolongan Allah yang sangat jelas sekali, yang sangat jelas sekali. Yang kadang kita enggak pandai terima kasih, enggak apa ya, enggak ya, enggak sadar kalau kita itu udah ditolongin sama Allah atau sama orang kita nggak sadar orang udah nolongin kita berapa banyak mungkin kita pernah merasa itu orang gak sadar banget, ya gue udah tolongin cuek aja, pernah begitu kan ya? bukan kita pengen mau diterima kasihin bukan kok seperti itu kita biar peka suka-suka lah berterima kasih, makasih makasih paling kagak ucapan terima kasih ya, sering saya cerita dulu ya saya saya kuliah saya kuliah saya kuliah itu motivasi daripada saya punya sahabat namanya Ustadz Sofyan. Tadinya saya nggak kuliah Ustaz. Udah dua tahun saya pas lulus sekolah nggak kuliah. Saya punya sahabat namanya Ustadz Sofyan. Masya Allah, kata dia Ustaz kuliah, kata dia begitu. Kuliah, gampang kuliah, tapi saya nggak punya duit Ustaz. Pokoknya gampang kuliah aja. <laughs> Yo, saya diam aja. Benar kuliah aja, kuliah. Iya kuliah duitnya dari mana? <laughs> Kulinya, oh, ya, dah insya Allah. Itu dikata aneh, ya, enggak ada yang aneh. Kalau udah Allah takdirkan, ya. enggak lama dari itu ada orang nawarin saya untuk ngaji kubur. Ya. ya sekali dua, <laughs> insya <Allah. laughs> Ya. Ingat pesan sahabat saya suruh kuliah baiklah saya daftarin kuliah. Alhamdulillah masuk tuh di UIN. Dulu ya apa masih IAIN ya. Pas lulus la, saya baru UIN. Lulus lagi lulus udah, udah lulus sih. Ya. Oh, belum lulus belum. Pas mau lulus. Ini ijazahnya UIN. Itu teman saya ketika udah habis ngomong begitu nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi. Ustaz. Pertolongan Allah itu, itu jelas pertolongan Allah. Dan saya juga wajib terima kasih saya punya sahabat nggak pernah ketemu itu sekitar tahun 99 1999 ketemunya kapan ketemunya itu di Mekah Al Mukarromah aneh bin ajaib tapi enggak ada yang aneh kalau koda rumah itulah kuasa allah ketemunya di mekah dia jalan duluan saya jalan belakangan <ended> <inizi> ya. itu ya. saya e, saya berterima kasih sama dia kita cerita ini dulu saking saya terima kasihnya sama dia apa saya tulis tuh di skripsi saya nama dia, terima kasih, Ustadz Sofyan. Karena inget banget itu, ini dia dorongan dia nggak ada, Allah punya gerakan, itu hakikatnya, Allah dia sebabnya, tapi dua-duanya kita harus terima kasih. Malam yang lam yang lah, artinya kita wajib terima kasih sama manusia. Nggak boleh kita lupakan. Walaupun segitu doang. <laughs> Masya Allah. Jadi namanya ada deskripsi itu nama dia. Ini yang harus kita jangan lupa. Terima kasih. Karena Allah udah khabarkan begitu. Wa qalilu min ibadi Itu saya nggak pernah ketemu ketika dia ngomong begitu. Ketemu-ketemunya di Mekah, Al-Mukarramah. Dia jalan duluan, saya jalan belakangan. Saya ngelihat badannya potongan-potongan dedek-dedeknya gitu. <laughs> Orang ini ada gemuk. Dia sama istrinya jalan berdua. Saya sama istri juga jalan belakangan. Langsung saya susul Ustaz Sofyan, Ustaz Sofyan. Masya Allah. Saya Suherman. Suherman, yang mana ya? <laughs> Lupa dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu malaikat apa manusia? Wallahu a'lam saya. Wallahu a'lam bishawab. Anehnya ngapa ketemu di Mekah? Setelah itu lu ketemu lagi. Saya Suherman yang ngaji dulu sama guru Mu'alim Syafi'i Azami. Hmm. Siapa ya? apa Dulu gitu di sana. Oh iya 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 baru ngerti dia ingat. Tapi kok ente kenalin aneh kan? Aneh kan pakai kacamata hitam katanya. <laughs> Kacamatanya gede hitam. Ente kok kenalin aneh? Ya Alhamdulillah saya kenal karena memang saya saya tulisnya nama dia di skripsi saya itu terima kasih. Masya Allah. Ya udah kalau begitu nanti kita ketemuan di maktab baik. Nanti kita ketemuan di maktab kita ngobrol. Janji, di janjian saya nggak datang orangnya. Waduh, jangan-jangan hmm. malaikat ini. <laughs> jangan <laughs> ini. Ya, saya yakin mulia bukan orang pembohong bukan. Masya Allah. Mau diuji kita berterima kasih apa kagak sama orang. Gitu. Itu juga perbuatan Allah. Yang kadang kita enggak nge. Terima kasih. Apalagi mah kita sampai diongkosin sama orang kuliah kita, pesantren kita. Apalagi Apalagi nggratisin kita, apalagi jadi nggak bayaran, apalagi jangan sampai jangan sampai kita menjadi orang yang lupa diri, jangan sampai nak. Hmm. Ini bahannya apa pembahasan kita lagi bicara terima kasih mulu ya biar kita pandai berterima kasih ya Allah iya <laughs> berapa banyak orang telah menolongin orang kemudian dia mengatakan gue nyesel nolongin dia nggak sedikit tuh begitu say. Masya Allah <laughs> ada satu kisah iya ini jadi lama nih, nggak apa-apa ya. Jadi inspirasi mudah-mudahan semangat kita buat terima kasih. Amin. Selagi dia anak muda seorang ini, ini cerita beneran. Selagi anak muda, cerita setingkat dia e, kalau sekolah kan magang gitu ya, magang di di satu tempat. Dia magang di. Wali Kota, ya. dia magang di Wali Kota, Gang Wali Kota, kemudian, ya, dia akhirnya masuk, ya, diteri, di, ditarik untuk kerja di Wali Kota oleh seorang pegawai dia. PNS, ibu-ibu, ya. terus, ya Alhamdulillah dia kerja di situ jadi anak buahnya. Terus ibu-ibu itu akhirnya apa? Lama-lama kan dia udah udah tua berhenti kan. Dia masih tetap bekerja walaupun sudah pindah ke Medan mana gitu orang kerja namanya juga. Satu saat ibu-ibu udah udah berhenti udah nggak kerja lagi. Ada dia punya suami meninggal dunia, ada punya urusan. Suaminya bikinin surat-surat tanah seseorang. Sampai meninggal dunia tuh, tapi belum kelar ini. Ngurusin surat, ini kan bingung. Suratnya belum kelar. Eh enggak tahunya diapin tahu tuh dari mana tahu ada duitnya tuh. Suratnya belum kelar. Orangnya keburu mati. Oh ini kan berabe. Keburu mati orangnya. Nggak tahu duitnya diapain tahu, ke mana yang tahu. <tuh> dia bingung nih, bagaimana ngurusinnya nih. Akhirnya datang ini, dia, dia, dia nih Akhirnya ingat sama seseorang ini yang dulu pernah teman Diteleponlah dia. Ini orang pemuda tadi. telepon langsung datang. Langsung diurusin. Dia bekerja keras dengan pertolongan Allah, selesai itu. Dari kan dia punya tanggung jawab sama orang tuh, orang Cina nih, akhirnya dia diurus tuh surat-suratnya, diurus surat-suratnya, kemudian mau dibayar, itu mau dibayar, mau dikasih duit itu. udah selesai, alhamdulillah mau dibayar, kata dia, enggak usah, saya mau sedekah. pengen balas budinya. Ya, Masya Allah. Itu ibu-ibu yang tadi nangis. Masya Allah. Nangis sejadi-jadinya nangis. Masya Allah. Kenapa nangis tuh? Nangis apa? Nangis seneng. Ini anak ini pandai berterima kasih. Kira-kira dia diikut sertakan enggak dalam doanya tuh? Pasti itu pasti didoain tuh, enggak nyesel. didoain nggak lupa itu yang dunia apalagi yang akhirat itu siapa orangnya itu orangnya bang edi itu, itu bang edi itu <tuh>. masya allah dia orang yang pandai berterima kasih akhirnya jadi pegawai di wali kota. <laughs> ya, jadi orang yang pandai berterima kasih, insya Allah bahagia. Tapi kalau kamu lupa berterima kasih, nggak tahu dah. <laughs> enggak tahu bagaimana. Jelas kata Allah la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum ina adzabil syadid. Ini jangan main-main. Jangan kamu anggap ini sepele jangan. Jangan kamu anggap sepele. Karena sermancamannya la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum ina adzabil syadid. Kita lupa ketika apa? Ketika kita merasa bisa, kita udah nggak butuh lagi dia. Kalau kita udah bisa merasa bisa, ini bahaya. Gue sendiri gue udah bisa. <laughs> Suami istri, tadinya istri nggak bisa apa-apa, kemudian diajarkan oleh suaminya, lalu bekerja lah dia ya sama-sama bekerja akhirnya dikasih jalan diongkosin apa semua <gifat> dikuliahin sampai dia bekerja bekerjalah dua-duanya satu saat cekcok <gifat> satu saat cekcok nah bini gajinya gede ya, lakinya kecil gedean bininya ah timbul tuh ya merasa apa gitu timbul tuh merasa gimana itu. Padahal dulu yang ongkosin tuh suaminya dulu. <laughs> Akhirnya dia merasa gue juga bisa hidup sendiri. Gugat cerai. Ini orang nggak pandai terima kasih. Merasa bisa. Zaman sekarang tuh banyak yang kayak begitu namanya apa nih bini bini nggak tahu terima kasih ataupun yang contoh-contoh yang lain jangan sampai begitu ya ilmu kamu udah pinter guru kamu, guru ngaji kamu yang alip-alipan dulu perang ngaji kamu udah pinter menjadi kiai gitu Enggak mau salaman enggak mau cium tangan salaman biasa aja inna ilaihi raji'un. cium tangan guru alip-alipan kita biar kita termasuk orang yang khudu terima kasih rendah diri tawatu jangan terak pinggang cinta begitu <tuh> kamu pulang ke rumah nih nanti lebaran datangin tuh guru ngaji kamu. Terima kasih, minta doa. Doain saya. Atau juga mau ustad-ustad yang di rumah. Ini kadang pulang pesantren, dia mau nyelonong aja. Kan <laughs> sentil awalnya. Masa begitu kamu di rumah, saya tahu saya sentil kamu. <laughs> Biar khudu sama orang tua di rumah. Ya, apalagi yang para ustad. biar khudu biar tawadu cium tangan minta doanya nama semua orang minta doanya biar khudu minta doanya minta doanya minta doanya begitu apalagi sama guru kita amu yang ngajarin alip-alipan kita tu apalagi minta doa insyaAllah ya yeah. kita lanjutin ya wa qala dan berkata berfirman Allah kepada mereka ini ma'akum sesungguhnya aku bersama kamu bil auni dengan menolong dan menolong lain sungguh jika lamukosamin ya, sungguh benar-benar Jika akom tumu sholat, kamu melaksanakan sholat; wa atai tumu zakat, dan kamu menunaikan zakat; wa aman tumbirusul, dan kamu beriman dengan rasul-rasulku; wa azhar tumu um, nasar tumu um, dan kamu menolong mereka; wa akat tumu Allah, kardan hasana, dan kamu pinjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya bil fakir fisa minih dengan menafkahkan pada jalan Allah. Masya Allah Tuh Ya udah hebat Udah bagus Udah keker Dirikan sholat <tuh> Ya Jika kamu dirikan sholat Ya Kamu tunaikan zakat Beriman kepada Rasul-Rasulku Kamu tulungin mereka Kamu pinjamin Allah, kamu berikan nafkah, rajin sedekah, banyak duit. Rajin sedekah. Kata Allah, la ukafiru 'ankum sayiatikum. Aku akan hapuskan daripada kamu akan kesalahan-kesalahanmu. Dosa-dosamu, wa la udkhilannakum jannatin tadri min tatiyal anhar. Aku akan masukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Masyaallah. Famun kafar, bah ada dalik namun siapa saja yang kupur setelah itu perjanjian. Kalau kamu kupurin, kalau bahasa kita kalau kamu kamu sudah jaya, sudah bagus, kamu kupur, nggak pandai terima kasih. Fakadul, fakadul sawasabi maka sungguh dia telah tersesat akan dari jalan yang lurus. Akhto atariq, akhto atariq kalau akhi menyalahi akan jalan yang benar. Wasawa ufil asni al wasatu pada kodul misalko. Sawa pada asalnya adalah al wasat tengah-tengah. Maka mereka membatalkan akan janji, dibatalin janji. Nanti apa? Allah pengennya berterima kasih, Allah pengen tadi berterima kasih. Yaitu dengan apa? Jadikan sholat. Tunaikan zakat. Beriman pada Rasul-Rasul Allah. Lalu tolongin orang-orang. Tolongin orang-orang. Bantuin orang. Lalu pinjamkan Allah dengan rajin sedekah banyak duit. Allah janjikan Allah akan hapuskan semua dosa-dosamu. Allah masukkan kamu ke dalam surga. yang indah. Siapa saya yang kupur, enggak mau melakukan itu, pakot dolla sawa as-sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Fabi mak, mak, bukan itu aja. Fabi, fabi maka dengan sebab membatalkan janji mereka mak zaidatun. Jadi enggak usah diterjemah. Misal maka dengan sebab mereka membatalkan janji mereka la um kami siksa mereka abadahum an rahmatina kami jauhkan mereka dari pada rahmat kami nauzubillah kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah gimana hidup susah mau ke kiri mentok ke kanan mentok ke depan mentok ke belakang mentok ke atas enggak sampai ke bawah mentok mau ke mana ini gara-gara apa? Ini. Fabima naqtihim misaqhum. Kalau Allah sudah jauhkan rahmat, kita mau apa? Mau ke mana? Sudah putus. Satu-satunya jalan punya pembimbing dekat sama guru, turutin lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala minta bimbingannya turutin insyaallah selamat kayak kita lagi kesasar maka kita butuh seseorang untuk nganterin kita untuk bimbing kita jangan sendiri aja apalagi di tengah hutan yang sunyi ditambah lagi gelapnya malam pekat tiada satu tanda menunjuki jalan keselamatan Maka di situ kita butuh bantuan. Butuh bantuan. Tu, kalau ada yang lagi susah, deketin. Seorang guru pembimbing, minta dibimbing dan jangan pernah membantah. Insya Allah selamat. Itu insya Allah. Jalan keluarnya. <laughs> jangan keluarnya, turutin apa kata beliau. Begini, begini, begitu, begitu. Karena biasanya orang yang begini ini nggak mau dibilangin. <laughs> udah begitu aja, udah. <laughs> itu yang kenapa pantas susah, pantas mentok. Karena apa? Karena nggak nurut. Kamu jangan sampai terjadi seperti itu alihatan bukan hanya itu aja kami jadikan hati mereka keras lettali nulik qbul imani tidak lembut bagi menerima keimanan kalau dulu kumpul, kalau sekarang kan lain lagi masalahnya Ya. ada juga kayak begini cuma eh, judulnya lain lagi Apa keadaannya keras nggak mau dibilangin nggak ngerti disuruh begini enggak mau, disuruh begitu enggak mau. Ya udah tersesat terus. Susah terus hidup. Perlu pembimbing. Lihat di dalam kita fikir, seorang muflis dia enggak boleh duitnya dipegang olehnya. Harus dipegang oleh siapa? Oleh waninya. Artinya apa? Dia butuh bimbingan. Enggak boleh dia jalan sendiri, dia akan tersesat. Iya. Ya, tersesat maknanya macam-macam gitu -macam ya. Yuharrifun <laughs> al-kalima. Mereka merubah kalimat-kalimat Allah. Allazi fi Taurat dalam kitab Taurat minati Muhammadin daripada sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dan lain-lainnya. An daripada tempat-tempatnya allati wada Allah 'alaiha yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan atasnya ayubadilunahu mereka menukar-nukar akan dia wa nasu mereka melupakan mereka meninggalkan azan nasiban azan nasiban akan bagian mimma zukiru daripada apa yang mereka zukiru umiru diperintahkan bi dengannya fitrah di dalam Taurat min ittiba'i Muhammadin daripada mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yazalu khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa khitab kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tatoliu tazharu ala khainatin khianatin minhum tampak atas ya khianat daripada mereka apa khianatnya binak dil dengan sebab membatalkan janji dan lainnya katanya pengen beriman dengan ya Nabi kita Muhammad saw ternyata tidak beriman illa qalila kecuali sedikit min um daripada mereka miman aslama daripada orang yang masuk Islam. <laughs> Tapi orang yang begitu fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah dia. Kalau ada orang begitu, maafin. Ini dulu nih. Maafin wasfah. Fa'fu anhum wasfah. Maafin mereka. Inna Allah yuhibbul muksinin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi maaf, memaafkan orang itu berbuat baik. Maafin. Tapi ini ayat wa ada mansukun bi ayat isaif. Ini dinasa dengan ayat ayat saif ayat pedang maksudnya perang. Ya. Salakallahu al -azim,